uangnya aman nih. Maaf ya. Iya. Kenapa diamanin? Karena itu uang amanah. Terjawab sudah alasan kenapa uang donasi Agus dipindah ke Yayasan Pratiwi Novianti yang membuat Agus Salim korban penyiraman air keras keberatan. Kasus uang donasi Agus Salim jadi sorotan pasca uang tersebut dibagi-bagikan kepada keluarganya. Sebagai informasi, uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar. Uang tersebut disebut dibagi ke keluarga Agus Salim dan ada yang sudah berpindah ke rekening istrinya. Kini, uang donasi tersebut dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti. Hal itu diungkap Agus Salim saat menemui Denny Sumargo bersama Pratiwi Novianti. Bukan tanpa sebab hal itu dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Supaya nggak salah paham ya Mbak Novi, kita kan disuruh datang ke sana untuk cetak mutasi sama Pak Gerry. Di sana ternyata Pak Gerry menyebutkan bahwa ada pemindahan dari donasi ke yayasan. Dengan alasan pemindahan ini bertujuan agar yayasan dapat memonitor dan mengatur pengeluaran Agus. Ungkap Agus dalam podcast YouTube Denny Sumargo. Agus mengakui awalnya keberatan dengan pemindahan tersebut. Namun penjelasan dari Pak Gerry membuatnya lebih memahami situasi. Awalnya Agus agak keberatan tapi yaudah karena penjelasan Pak Gerry seperti itu yaudah. Pak Gerry bilang nanti biaya rumah sakit akan dikirim dari yayasan. Dan uang Agus nggak hilang. Nantipun jika ada sisa setelah pengobatan, yayasan akan mengembalikan uang itu kepada saya, jelasnya. Selain itu, Elmi istri Agus juga mengaku uang yang masuk ke rekeningnya sudah dimutasi ke pihak Yayasan Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti juga memberikan klarifikasi terkait pemindahan donasi tersebut. Pratiwi mengatakan pemindahan itu dilakukan setelah adanya obrolan dengan Denny Sumargo. Selain itu, Denny Sumargo juga menjelaskan alasannya dengan Pratiwi memindahkan uang tersebut karena uang tersebut amanah dari publik untuk biaya pengobatan Agus. Denny Sumargo menegaskan bahwa pihaknya dan Pratiwi Novianti tidak akan mengambil sepeser pun uang donasi tersebut. Bahkan, dia pun berjanji jika diantaranya dan Novi mengambil uang tersebut, dia akan menggantinya. Kan, saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia.